Oke, kali ini saya akan membuat kolak singkong. Bahan-bahan yang dibutuhkan ada setengah kilogram singkong, 4 butir gula merah, 1 sendok teh garam, 1 mangkok santan, kemudian 2 gayung air putih. Pertama-tama kita rebus airnya sampai mendidih. Tunggu sampai benar-benar mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan singkongnya pelan-pelan aja. Kemudian kita tutup kembali sampai singkongnya empuk. Setelah empuk, kira-kira seperti ini. Ini empuk. Kita tusuk-tusuk pakai garpu. Nah, setelah empuk seperti ini, kita masukkan garam yang sudah kita siapkan tadi dan juga gula merahnya. Kita aduk-aduk biar gula dan garamnya larut. Kemudian kita tutup kembali biar tetap. Setelah gulanya larut seperti ini dan mendidih, kita kecilkan apinya. Kemudian kita masukkan santannya. Dan sambil kita aduk-aduk terus. Nah, kita aduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Sudah baunya harum, kita matikan kompornya dan kita sajikan seperti mangkok saji. Tara, kolak pisang, kolak singkong siap dinikmati bersama keluarga. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa kunjungi situs saya di videoarsip.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.